Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi membacakan hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Dari hasil penghitungan suara Pilpres pasangan Prabowo Gibran unggul jauh sementara separuh kursi DPR RI Dapil Jambi dihuni wajah baru. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri seputar Jambi malam ini. Anda juga dapat mengakses berita-berita kami di channel YouTube Jambi TV. Mewakili tim redaksi bertugas, saya Zeli Tawati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jambi TV, kebanggaan kita. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi akhirnya merampungkan rapat pleno terbuka pemilu 2024. Dari hasil pleno yang digelar selama 6 hari tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul jauh dari pasangan Amin dan Ganjar Mahfud dengan raihan 1.438.952 suara. Sementara itu, untuk kursi DPR RI daerah pemilihan Provinsi Jambi, separuh kursi diisi dengan wajah baru, termasuk Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto yang lolos menuju Senayan. Dan berikut hasil rapat pleno terbuka untuk Presiden dan Wakil Presiden DPR RI dan DPD RI. Agustri, Jambi TV.